Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya, Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah dari saya dalam uang kaget lagi. Bung, buat deterjennya nih, mesin cucinya kan baru, harus rajin nyuci. Rajin nyucinya. Kopinya udah ya? Apa lagi? Kopi, kopinya ada kopi hitam. Ikan nih, Bu, iki, nih. Ya. Sama ikan iki, nami nipon ikan sarden. Indah apa itu doi nyo kembali koci ya iko duo. Nah doi ko nyo. Panjenengan iko ngomong apa? Inyo kembali ikan cie, iko cie, iko duo ko. Kau pada keluar gue kau dah. Iki cuci lagi loro, iki loro. Indah inyo ngecie, inyo balik tiga, balik duo nyo sama cie lah. Ya orang bisa kayak kue lah. Kue apa kue? Ibu. Kue apa? Apa lagi yang apa balik kau bu? Siapa bu? Ibu apa lagi yang apa balik kau? Lagi nonton apa nih? Kita nyanyiin sedikit buat bapaknya ya. Itu wah. Nyanyi. Monaro. Bang Oci datang. Prepek. Monaro. Waktunya habis. 14. 13. 12. 10. 9. 20. Ya. 6. Ya. 5. Ya, apa lagi? 4. 3. 2. Waktunya udah habis ya, Bu. Alhamdulillah. Makasih. Ibu, gimana perasaannya, Bu? Senang saya. Senang banget? Ya. Gimana, Bu? Nyangkam nggak, Bu? Ini uangnya nggak tersisa sepeser? Iya, enggak. Udah semua yang Ibu pengenin, yang udah butuhin. Buat ya, usaha, ya. Udah terpenuhi. Ya, alhamdulillah. Ya, warga doain Ibu saya selalu ya, warga ya. Mana suara ya, warga Rokas Bito? Makasih. Sekarang kita pulang. Ya. Kita kasih tunjuk ke Bang Ali apa aja barang-barang udah kita beli. Ya, Bu? Ya. Okay. Ya, Ibu-Ibu doain ya, Bu ya. Pokoknya warga Rokas Bito guri-guri. Ya. Tepuk tangan dong. Yeay. Ibu. Terima kasih ya, Ibu-Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ali. Yes. Iya, udah pada belanja nih ya. Coba bentar geser dulu, Neng. Maaf, mana? Ya. Selamat kita nih. Baik, boleh berdiri dulu. Oke. Baik, kita mau lihat apa yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Ini ada sepeda apa yang masuk ke dalam ini? Sepeda baru. Sepedanya buat siapa? Arte. Abang punya sepeda baru, Bang. Dia anak soleh, Bang. Selalu bantuin ibunya, Bang. Oh, ini ibunya belanja malah jauh banget ya. Kita jadi komunikasi ya. Susah. Ibu sini, Bu, ya. Di sini, aku sini, dah. Sini, dah. Ya, Neng, ini apa aja, Neng? Ini ada seragam sama sepatu, Bang. Seragam ya, sama sepatu. Seragam seragamnya buat siapa? Mardi. Mardi. Mardi punya sepeda baru sama seragam baru. Alhamdulillah. Iya. Baik, ini kelihatan tadi kita pas datang lagi pada belajar ya. Betul, Bang. Mudah-mudahan antara apa yang dituntut ilmunya jadi berkah ke depannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang di depan, masukin dong. Masukin dong.
blender ya. Blender buat apa? Blender. Es. Esnya maksudnya beli blender mau jualan apa gimana? Jualan. Berkah nanti mudah-mudahan jualannya ya. Amin. Baik, dan di sini masih ada Magicom. Magicom pasti buat kebutuhan sehari-hari ya. Iya, Pak. Masih ada yang bisa dimasukin? Masih ada. Oh, ternyata udah ditaruh di luar aja. Langsung aja kita keluar. Langsung ke depan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baik, ini bagian lain yang dibeli dengan 15 juta rupiah. Ini di sini ada beras, ada minyak sayur, minyak ada buat kebutuhan di dapur. Tepuk tangan dulu. Wuh! Neng, ya buka Neng, itu Neng. Mesin cuci Neng. Tuh. Angkat aja, angkat, angkat. Dua, tiga. Wow, wow, wow. Pernah punya mesin cuci sebelumnya? Enggak punya. Mudah-mudahan jadi memudahkan kerjaan di rumahnya. Baik. Dan sekarang kita mau lihat ini salah satu usaha yang saya setuju banget. Tepuk tangan dulu ada etalase baru. Etalase. Baik Ibu, ada beberapa usaha yang barengan di sini nih. Fokusnya mau kemana? Mau jualan apa nanti? Gorengan sosis. Gorengan sosis. Artinya yang lain nanti melengkapi ya. Dan suara bebek siapa sih? Loh, di belakang loh. Barang pertama yang dibeli. Beli bebek. Iya. Tepuk tangan dulu. Kita lihat. Tuh. Ada 40, Bang. Ada 40 ekor. Nah, bebeknya nanti buat usahanya siapa yang mengurus? Bapak. Artinya di sini istrinya mengamanatkan sebuah kerjaan ya, yang mudah-mudahan bisa ngangkat derajat laki-laki. Ya. Baik, kita balik lagi ke sana yuk. Yuk, balik lagi yuk. Baik, udah semuanya. Sebelum kita mau ngeliat yang lainnya, abangku ada nggak kesimpulan hari ini? Silakan. Masya Allah, Bang. Dari tadi Aldi, dari kemarin bahkan yang Aldi ngikutin Bapak Suparman ini luar biasa, Bang. Beliau pagi kerja di sawah, Bang, ngomongin bebek. Tau nggak, Bang, setelah itu beliau manjat pohon kelapa, Bang. Ya ampun, tetap dikerjain. Tetap dikerjain resikonya untuk keluarga, gede. Resikonya besar. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Di sini hari belajar bahwasanya beliau berusaha terus tanpa mengenal ngeluh. Dan mengenal, alhamdulillah ya, untuk keluarga insya Allah berkah, Bang. Amin. Baik, ada yang mengkilap, Neng? Ada, Bang. Di mana yang mengkilap, Neng? Di mana ya, Bu, tadi? Di mana ya, Bu, yang ya? Yang mengkilap tadi di mana ya, Bu? Bapak, saya mengambil. Tadi kan pasal dipegang sama ibu. Enggak, saya emang gak pegang sama bapak ini. Ini. Coba diinget-inget lagi sama ini. Coba-coba kemari dulu, coba kemari dulu. Coba ibu sini dulu. Pak Bagus orangnya amanat, gak mungkin. Kalau bilang gak ada, pasti gak ada. Emas itu adalah hal yang paling diinginkan oleh perempuan atau wanita. Ya, sekali-kalinya punya uang, pasti yang dipengenin adalah emas. Ya, bisa berhias atau bisa buat simpenan. Coba ngomong sama bapak, coba curhat-curhat. Emasnya hilang. Hilang? Emang kayak gimana emasnya bentukannya? Warna merah. Waduh! Baik, sekarang kita lihat di dalamnya beli apa aja. Masya Allah! Alhamdulillah. Beli logam mulia. Ya. Bang, gak cuma satu, Bang. Dua, Bang. Ada, ya. Bang. Ada lagi? Ada satu lagi? Wow. Cincin emas. Buat siapa cincinnya? Buat saya. Pakai ya? Baik. Ini dulu dikasih ke istri tercinta, Pak. Ini emas beneran. Tujuannya apa? Supaya nggak berkurang karatnya, gramnya nggak berkurang. Jadi nanti kedepannya bisa buat apa namanya investasi berkembang. Kasih ke istri dulu, Pak. Pakein cincinnya, Pak. Udah pernah makin cincin? Ini kayak kelingking ya? Kelingking ya? Tadi jari manis, Bang. Jari manis, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jari manis yang ini, Pak.